Tanpanya kehidupan gelap. Tanpanya jiwa akan hampa. Tanpanya hanya akan ada benci. Ia menghadirkan rindu. Ia mengikis pilu. Ia bersenandung dalam cahaya hidup. Ia adalah sang cinta. Selesai kamu nyanyinya. Ah, lega, alhamdulillah. Lega ya? Oke. Ini kamu keringetan atau mata berkaca-kaca karena? Enggak, lagi sakit mata bintitan, Kak. Oh iya. Lagi gak enak matanya. Iya, bintitan. Kemarin Aidil ngintip Ani lagi make up. Oke, baiklah. Langsung dengarkan komentar yang pertama dari wanita yang memiliki pabrik pita suara. Ini dia, Mbak Berta. Terima kasih. Prediksi saya berubah. Prelude monolog tadi di depan sangat tenang. Dan terima kasih karena ternyata dukungan dari semua yang ada di sini sangat-sangat kondusif untuk bisa membuat dia lebih fokus. Selamat di monoton di monolognya tadi, prelude itu sudah cukup. Kemudian untuk totalitas saya pikir memang tidak sempurna tapi jauh lebih baik dari perkiraan saya. Terima kasih Mbak Berta. Selamat. Wow, ternyata prediksi seorang Berta itu bisa berubah. Ya itu berarti adalah sebuah poin plus untuk kamu. Dan sekarang saatnya kamu untuk meminta dukungan melalui SMS. Sebentar. Ya. Aidil kurangi dulu protein. Protein tinggi supaya bintitannya kurang. Iya, oh gitu kan yang menyebabkan protein kasih, tinggi Mbak, ya? Over protein. Telur ya, gak boleh makan telur. Over protein apa? Terserah apa aja protein. Oh itu. Tapi kalau biar supaya cepat ini hilangnya gimana sih Mbak Berta? Tahu gak? Kurangin proteinnya dulu. Yang banyak mengandung protein. Karena kalau over protein juga tidurnya susah nanti. Oh gitu. Baik. Terima kasih ya Mbak Berta. Terima kasih Mbak Berta. Perhatian banget loh Mbak Berta sama kamu loh. Iya dong. Mudah-mudahan beliau juga itu.